Kalau Mas, gimana si Ibu Naya ngizinin nggak kalau berenangnya dipinjam sama Audit buat makan malam? Kebetulan baru saja Bu Naya telepon gitu dari luar negeri. Dingin sekali. Sepertinya lagi salju gitu. Kan telepon, Mas. Aneh ngerasain dingin itu. Terus apa kata si Bu Naya? Kata Bu Naya boleh gitu. Alhamdulillah. Jadi dia ucapkan selamat ulang tahun buat Kang Odet. Dan juga yang penting, nanti kata Bu Naya dia akan bawa kado. Oh, serius, Bos? Iyalah, serius. Gak nyangka ya, Bu Naya ternyata orangnya baik, itu berjiwa sosial gitunya, dermawan. Ya, itu juga berkat saya yang genius, hebat, luar biasa. Bos juga baik lah. Nuhun ya, Bosnya. Makasih udah nolongin. Luar biasa. Dia sepertinya orangnya pengertian gitu. Pengertian apa? Terima kasih. Panjang-panjang. Terima kasih. GR. Ini tolong beliin siput. Nih. Asli. Assalamualaikum. Loh, Bun. Kenapa sih? Marah ya? Enggak. Oh, bisa gitu. Daripada bete, mendingan kita makan martabik. Wow, wow. Ini mah, iya, Bun. Ayah juga inget kok ulang tahun Bubun. Ayah udah inget. Ini? Kapan? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu, ayah ingat Bubun pengen ngerayain ulang tahunnya di pantai. Sambil makan seafood. Kok tahu? Iya tuh, udah masih inget. Jadi sekarang ayah mau ngajak Bubun makan malam di pantai. Terus makanannya seafood. Minum es kelapa muda ya. Mau. Romantis banget, beneran. Bisa loh. Sebelumnya tapi kita makan ini dulu. Gimana tuh? Asik ya? Hai. Kita katanya mau makan di pantai, kenapa kesini ya? Justru itu, kan saya ada ke kantor dulu, ada perlu. Sementara itu, Bubun nungguin di sini ya. Tapi jangan lama ya, Ay. Enggak, tuh sebentar. Ya, soalnya mau pesen dulu, ya. Dibayarin? Iya, gampang. Oke? Tunggu ya. Jangan lama ya. Iya. Beti, aduh, Beta. Odet, ngapain di sini? Kang Odet juga ngapain? Orang saya tadi habis antar ke Seno, ke dokter. Kemudian saya antar dia pulang ke kosan. Sampai di kosan saya dicuekin. Dia main asik main game. Ya sudahlah, saya bosan. Saya datang ke sini main gitar saja di sini. Terus si Abas mana? Ya, Abas tadi katanya mau pulang. Tapi dia itu tidak jadi. Oh, mau beli kelapa muda katanya. Allah, si Abas belum dapat kelapa mudanya. Oh, hikmat. Oh, jadi Kang Odet yang suruh Abas beli kelapa muda? Ya iya, tuh kan Odet mau ngerayain ulang tahun sama Neng Nunu di sini. Ya kenapa tidak di pantai? Ah, lah tuh punya uang ini, anggapnya pantai ini juga tuh. Ada-adanya. Ah, nanti Beta bantuin Odet ya, nyiapin makanan, ya. Oh, siap-siapin makanan? Ya. Macam pelayan begitu? Ya, tidak mau lah. Wah, saya bolehlah bantu tapi sumbang lagu saja begitu. Diiringi lagu? Ya. Oke lah, deal. Tapi sebelum nyanyi, bantuin beres-beresin juga ya. Nyiapin minuman gitu. Tolongin aku, Bet. Kang Odet. Allah. Ini kepala mudanya saya bawa. Cari-cari, dapat. Kepala muda kelapa. Kepala, kau pikir kau orang kepala kau bawa? Ngomong gak bener, Jakir.
Alhamdulillah dapat ya, Bas ya. Abas memang baik. Makasih ya, Bas. Nanti Beta mau bantuin juga nyiap-nyiapin makanan ya. Dia udah mau nolongin Adek. Terus. Ngomong. Ayo berangkat yuk. Udah gak sabar ya? Ya abis kita kapan berangkatnya. Kalau gitu sebelum berangkat, tutup dulu matanya. Aku tutup mata sih. Kan Bubun udah tahu kita mau makan di pantai. Gak ada kejutan lagi kan? Ya kalau ada kejutan lagi maksudnya. Kalau gak ditutup mah nanti gak kejutan lagi tuh. Emang kejutannya apaan? Ada lah, tutup dulu aja. Hadap sana. Udah nurut. Eh, gak bisa napas dong, ayo begini. Mata kali, Bun. Bun. Ini berapa? 5. Ini? 3. Ini? 1. Masih ngeliat loh. Enggak, orang asal jawabnya beneran deh, ngeliat. Apa bener terus itu? Ya nggak tahu, Bun kan pinter. Oh. Ai. Ya? Ini kita ada di pantai ya, Ai? Udah semeriwing-semeriwing gitu, Ai. Kerasa banget. Udaranya udah berasa ya? Kayak ombak gitu ya. Iya. Sebentar lagi suara ombaknya kedengeran. Hah? Nih. Oh iya. Oboh? Itu suara apa? Bubun udah gak sabar ya? Ayah buka ya. Sini. 1, 2, 3. Wow. Kita kok di kantor OKJ bukan di pantai? Katanya mau di pantai. Bun, kalau di pantai mah tuh gak kejutan. Ya. Makanya dibikin di sini. Wow. Iya sih. Terus ada yang mau ngucapin ulang tahun buat ibu. Seafood. Dengerin. Selamat ulang tahun. Dari ini juga kelapa mudir. Nih dia juga ngomong tadi nih. Selamat ulang tahunnya, Kang. Sebelum makan Ai pengen Bubun buka dulu kado dari Ai buat Bubun. Ini apaan, Ai? Ya kalau bilang mah tuh nggak kaget atuh. Wow. Buka sendiri. Buka ya? Iya. Ya ampun, Ai. Beneran. Cetakan kue yang Bubun cari selama ini. Lagi fenomenal banget, Ai, di sosial media. Oh gitu? Ini bisa bikin 22 macam kue. Wow! Buat Bubun, seneng gak? Makasih ya, Ai. Sama-sama. Yang penting, Bubun udah seneng. Ya, mau makan gak? Mau. No. Sebelum makan, masih ada satu kejutan lagi. Hah? Apa lagi? Dengar. Selamat ulang tahun, Nana Nurul. Terima kasih. Ini romantis banget. Asli ini. Yuk. Sambil makan. Nanti keburu dingin.